Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Ala inni qad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah layluha ka nahariha la yazighu 'anha ba'da dhalik illa halik. Amma ba'd. Ibarallah melanjutkan surat Al-Fath ayat yang keempat. Surat Al-Fath adalah surat yang ke-48. Ayat 4. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanan di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dan milik Allah lah seluruh tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hakim. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Allah ingin memasukkan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalamnya kekal. ويكفر عنهم سيئاتهم. Dan Allah menutupkan atau menutupi dari mereka seluruh dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallah fawzan 'azima. Dan adalah yang seperti itu di sisi Allah adalah keberuntungan, kemenangan yang teramat sangat besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Dan Allah ingin mengazab munafik lelaki dan munafik wanita. Wal musyrikina wal musyrikat. Dan orang-orang musyrik yang laki-laki dan kaum musyrikin yang wanita. Adh-dhannina billahi dhannas-sau. Orang-orang yang mempunyai persangkaan-persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus-sau. Atas merekalah petaka yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Allah kutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah sediakan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu dengan Al-Quran ini. Sadaqallahul Azim. Ibadallah ma'asyiral muslimin. Para pendengar setia kajian tafsir subuh kami
di komplek homeschooling Tahfizul Quran, keluarga besar daripada Uzma TV yang kami muliakan. Allah menyebutkan pada ayat keempat bahwa ketenangan itu tidak bisa dibeli. Tidak juga bisa dicari ke tempat-tempat yang di situ ada lokasi-lokasi wisata yang teramat sangat menakjubkan dan dapat dicapai dengan pesawat, dimasuki dengan biaya-biaya yang besar dan tinggi. Tidak akan didapatkan ketenangan di tempat-tempat yang ada di bumi. Dan juga ketenangan tidak akan didapatkan dengan barang-barang haram yang memabukkan, yang membuat orang fly. Ketenangan tidak akan didapatkan, ibarat Allah yang kami muliakan, dengan tercapainya suatu hasrat semacam jabatan, pangkat. Karena itu seluruhnya adalah dunia. Dan dunia ini seperti air laut, makin tambah diminum, semakin menambah rasa haus dan dahaga. Tidak ada puasnya, tidak ada tenangnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia yang hidup ini diberikan kepada mereka satu gunung Uhud emas padat luar dan dalam, apakah mereka akan merasa cukup? Tidak, mereka gelisah. Nafsunya, ketamakannya akan menuntut untuk lebih daripada itu. Dan mereka berharap, mengejar, terus mengejar, memburu, terus memburu, bisa dapat dua kali lipat dari itu. Ketika hasrat mereka terpenuhi dengan berjalanannya waktu, dengan penuh kelelahan yang luar biasa, keletihan yang tidak bisa dibahasakan, apakah mereka puas mendapatkan gunung emas satu lagi? Tidak. Dia akan berharap kalau ada satu gunung emas lagi seperti gunung Uhud yang penuh padat emas luar dan dalam, seperti dua yang sudah dia dapatkan. Sampai kapan keinginannya seperti ini akan terhenti? Tidak ada. Sampai malaikat maut merenggut nyawanya secara paksa. Maka ketenangan tidak akan pernah dia cari, dia dapatkan. Walaupun dengan harta yang sudah seluruh dunia dia miliki. Dan ketenangan tidak akan pernah dia dapatkan. Walaupun seluruh pangkat yang tertinggi sudah ada di pundaknya. Ketenangan tidak akan pernah dia dapatkan walaupun kemasyhuran, ketenaran sudah dikenal oleh seluruh dunia. Ketenangan hanya akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, Allah lah yang menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu tidak akan didapat di bumi. Dia tidak akan didapatkan di Bali. Ketenangan tidak akan didapatkan pada minum-minuman keras. Ketenangan tidak akan didapatkan dengan kepuasan syahwat yang terlampiaskan pada wanita tercantik seperti apapun cantiknya. Di hotel paling mewah, semewah apapun hotel itu. Kemewahan tidak akan pernah didapatkan dengan uang yang melimpah ruah. Karena itu semuanya adalah dunia dan adanya di dunia. Sementara ketenangan itu adanya di langit yang Allah turunkan ke dunia. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Dan orang yang berhak mendapatkan itu pun juga orang dibatasi oleh Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman. Orang beriman juga beda. Ada orang beriman yang fasik. Ada orang beriman yang bertakwa, yang saleh. Orang yang beriman yang saleh, hatinya sudah dikuasai oleh ilmu iman. Sementara orang beriman yang fasik, hatinya dikuasai oleh syahwat dan nafsu. Orang beriman macam ini tidak akan pernah tenang. Tapi orang beriman yang akan tenang itu adalah yang mana dia ada ilmu, jiwanya, dadanya dipenuhi oleh ilmu, dan dia mengamalkan ilmu itu. Ini disebut dengan orang beriman yang bertakwa. Orang beriman seperti inilah yang berhak menikmati ketenangan tersebut. Saudara-saudaraku, coba saja rasakan. Apakah mungkin ketenangan didapatkan di dunia ini? Dengan mendapatkan dunia, saya ujikan dengan ujian yang kecil saja. Bawa HP-nya, HP harganya 15 juta. HP harganya 30 juta. Kan ada HP-HP yang semahal itu. Ya, coba bawa handphone tersebut. Kemudian, letakkan handphone tersebut di depan kita sujud. Lihat, tenangkah hati kita sholat saat HP mahal itu ada di depan kita? Tidak. Kita gelisah, khawatir HP-nya diambil orang. Khawatir orang sambil berdiri, embat HP kita. Coba letakkan HP itu di kantong, lalu kita naik ke kereta yang berdesak-desakan. Pasti kita gelisah.
Kita akan pegang HP itu terus, jangan-jangan nanti tangan orang masuk ke HP tersebut. Kita akan takut memegang HP itu di tempat umum dan tempat ramai. Sebab apa? Ini HP mahal. Coba kalau HP-nya harga 50 ribu, 100 ribu. Tergeletak dimanapun kita merasa tidaklah sekhawatir ketika benda semahal itu kita letakkan. Atau bandingkan ketika kita membawa satu tas. Tas tersebut berisikan emas 5 batang. Satu batangnya 1 kilo. Kemudian uang dolar di dalamnya ada 10 ikat. Satu ikat isinya 100 lembar. Hah? Apa yang akan terasa ketika membawa tas yang seperti itu? Kegelisahan. Pasti gelisah. Diletak di depan cemas. Digantung di pinggang juga cemas. Disandangkan di leher juga cemas. Diletakkan di mobil lagi cemas. Kemana saja itu dibawa menimbulkan kecemasan. Itulah hakikatnya dunia. Oh, saya letakkan di bank Pak Ustadz. Itu pun ada cemas. Memangnya dengan letakkan di bank akan tenang. Tidak, kecemasan itu ada saja. Jangan-jangan nanti ada saja yang mengharuskan emas ini keluar. Mungkin mobil kecelakaan, anak tertimpa sakit, atau dipinjam orang, atau dirampok orang, segala macamnya. Kecemasan itu selalu akan ada kalau dia dicari dari dunia. Dunia tidak memiliki ketenangan. Ketenangan itu adalah dari Allah, dan Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka salah besar mencari ketenangan di dunia. Mencari ketenangan dengan dunia. Tapi ketenangan itu sekali lagi akan didapatkan dengan mentakarubkan diri kita kepada Allah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat ini sebenarnya adalah dalam suasana perang. Suasana perang itu mana ada tenang. Suasana perang itu penuh dengan kekacauan, kegaduhan, kekisruhan, kegundah gulanaan, tekanan, ya, beban fisik dan psikis yang tidak main-main. Tapi kenapa bisa orang-orang beriman tenang? Allah yang turunkan. Ketika tidur kurang, badan lelah, perjalanan jauh, juga dibarengi luka-luka di sana-sini, mungkin saja makan tidak kadokaruan, ya, ditambah lagi ancaman kematian dan segala macamnya. Hah? Apalagi kalau seandainya dari rumah istri sudah merengek-rengek, anak sudah menangis, terbayang oleh kita wajah mereka, dan sebagainya. Ketika itu benar-benar dalam keadaan kalut kacau, seluruh orang-orang yang perang, apalagi orang kafir perang, seluruh mereka panik kacau, tidak akan tenang. Tapi orang yang beriman dalam kondisi dan di medan perang, mereka tenang. Coba subhanallah, kenapa mereka bisa tenang? Allah yang turunkan ketenangan itu. Ketika orang kafir pada stres, pada shock, pada trauma, ketika orang kafir pada ketakutan, ketika orang kafir pada kebimbangan, kegundah gulanaan, ketika itu orang beriman dalam ketenangan. Nah, coba saja lihat manakah yang lebih bijaksana sikap dan tindak tanduknya. Dilakukan oleh orang yang sangat tenang atau dilakukan oleh orang yang kepanikan dalam keadaan takut. Pasti orang yang tenang lebih akan maksimal dalam menyelesaikan suatu masalah, ya, dalam menaklukkan musuh, dalam menembus barisan pertahanan dalam lapisan peperangan yang dihamparkan oleh musuh-musuh kepadanya. Dia akan jauh lebih bijaksana. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, Allah lah yang menurunkan ketenangan itu. Dan ketenangan itu hanya diturunkan ke hati orang-orang yang beriman. Orang munafik, kita tahu, di dalam peperangan orang munafik senantiasa bubar, senantiasa mundur, senantiasa gembosin, sehingga melemahkan semangat perang orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Orang munafik itu tidak tenang, hatinya gelisah. Dia menyangka peperangan yang diperintahkan oleh Allah mengantarkannya kepada kematian. Sementara orang beriman beda lagi. Saya tidak akan mati di medan perang, kecuali pada jadwal saya. Dan mati itu hanya sekali, nyawa hanya selembar di badan ini. Kalau dia keluar, dia harus keluar pada jadwalnya dan di tempat yang paling baik, di tempat yang paling tepat. Makanya ketika ada panggilan jihad, dia tidak menyangka bahwa kematian itu ada di medan jihad. Tetapi dia berharap kalau seandainya akhir hayat yang telah ditakdirkan di Lauh Mahfuz itu ternyata dia dapatkan di medan jihad. Persis seperti sabda Rasulullah SAW, seseorang akan mendapatkan akhir hayatnya sesuai seperti kebiasaan apa yang biasa dia kerjakan sehari-harinya. Kalau dia biasa berperang di jalan Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkannya di medan perang. Dan itulah sebaik-baik akhir hayat, seagung-agung akhir hayat, dan semulia-mulia persembahan dari Allah untuk seorang yang beriman di muka bumi ini, dia syahid akhir hayatnya. Tapi orang munafik tidak memandang begitu. Dia melihat ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring secara paksa menuju kematian.
Lah kalau orang enggak mau mati sementara dia digiring paksa menuju kematian, maka lihat penolakannya. Lihat ketakutannya, kegelisahannya. Nah, orang-orang munafik tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Saudara-saudaraku, dalam kondisi perang saja Allah jamin bisa tenang orang beriman. Bagaimana dalam kondisi sehari-hari? Subhanallah, Allah akan tenangkan. Makanya man arafani fil usri araftuhu, man arafani fil yusri araftuhu fil usr. Siapa yang mengenalku dalam kelapangan, dalam kemudahan, aku akan mengenalnya dalam kesulitan, dalam kesempitan. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba Allah rapat dan akrab dengan Allah di masa-masa tenang dan lapang, maka di masa-masa sempit Allah akan rapat dan dekat dengannya. Allah akan senantiasa dampingi dia. Lah kalau seandainya kita merasa, dan ini Allah yang datangkan rasa itu ya, kita tenang. Kenapa? Allah, kita merasa kita bersama Allah. Kita tenang, dikepung oleh ribuan dukun-dukun terhebat di dunia, kita tenang. Sebab apa? Kita merasa ada di pihak Allah. Dan Allah itu maha agung, maha perkasa, maha kuat, tak terkalahkan dan maha mengalahkan. Maka ketenangan pun muncul dengan sempurna. Ketenangan inilah yang menjadikan para ahli-ahli sihir seluruhnya takut berhadapan dengan Musa alaihissalam. Sehingga mereka bahkan sampai sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala akibat mengakui bahwa apa yang mereka lihat di hadapan mereka, yaitu mukjizatnya Nabi Musa asli dari Rabbul Alamin, mereka pun beriman. Saudara-saudaraku yang beriman, hamba-hamba Allah sekalian, sekali lagi, ketenangan tidak akan pernah Anda dapatkan dengan duit. Tidak akan pernah bisa Anda beli dengan uang, seberapapun banyak uang Anda. Kebahagiaan yang dicari di dunia ini tidak akan pernah Anda bisa dapatkan dengan jabatan yang Anda punya. Bahkan jabatan Anda hanya akan menjadi petaka dan laknat buat Anda selama Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, istri yang cantik, Anda pikir Anda bisa tenang dengan istri yang cantik, Anda akan gelisah dalam hidup Anda. Sebentar saja Anda tinggalkan khawatir istrinya selingkuh dengan orang, serong dengan orang lain, karena Anda mencari ketenangan di tempat dan di waktu yang salah. Ketenangan itu tidak ada di bumi. Ketenangan itu adanya di langit. Ketenangan itu tidak bisa dibeli. Di ketenangan itu hanya bisa dengan cara pendekatan kepada Rabbul Alamin. Itulah yang harus kita lakukan. Bertakarruplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat ini ditutup dengan walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara yang ada di langit dan seluruh tentara yang ada di bumi. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Allah memiliki tentara yang ada di langit dan tentara yang ada di bumi. Kenapa Allah menyambung ayatnya dengan kalimat seperti ini? Inilah kesimpulan orang beriman. Apa yang harus saya takutkan? Saya bersama Allah. Saya bersama Allah. Tentara Allah ada di langit. Walaupun saya hanya bertiga. Walaupun kami hanya bertujuh. Toh kami sebenarnya bukan bertiga, bukan bertujuh. Kami bersama bala tentara Allah yang ada di langit, Allah turunkan. Tentara Allah yang ada di bumi, yang Allah akan Allah dampingkan kepada kita. Orang-orang beriman itu senantiasa tenang. Sekali lagi mereka berprinsip, tidak ada kematian kecuali pada jadwalnya. Ya, dan saya berperang tidaklah sendirian, tapi saya berperang bersama Allah, memiliki seluruh tentara yang ada di langit dan tentara yang ada di bumi. Tentara Allah itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Inna junudallahi lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara Allah itu pasti akan mengalahkan. Tentara Allah itu tidak bisa dikalahkan. Tentara Allah itu tidak bisa diobrak-abrik, tidak bisa ditakut-takuti. Tentara Allah itu tidak bisa disogok. Tapi tentara Allah itu adalah makhluk-makhluk yang yuti'una wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mentaati, mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Oh, makhluk-makhluk yang sangat perkasa. Tentara-tentara atau makhluk-makhluk yang sangat perkasa. Tidak bisa dibunuh. Tidak bisa mati. Subhanallah, Masya Allah. Apa ada kekuatan yang bisa seperti itu? Di bom atom sekalipun, di bom nuklir sekalipun, tentara Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa mati. Satu pun. Tentara Allah yang kami maksud di sini adalah malaikat yang ada dari langit. Malaikatullahil musawwamin. Para malaikat-malaikat Allah yang diberi label dan dandanan khusus oleh Allah sebagai dandanan tempur, dandanan perang. Dan mereka sekali lagi tentara-tentara Allah yang tidak dapat dihabisi. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilukai, dan tidak akan pernah mati. Masya Allah. Dan mereka tidak pernah takut dengan apapun. Dan mereka memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ini adalah bala tentara Allah. Lalu apanya kita takutkan dengan musuh-musuh kita yang ada di bumi ini? Saudara-saudaraku, ketika medan jihad telah terbuka, ketika genderang perang telah ditabuh, maka ketika itu tampillah mempersembahkan diri berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah kita akan lihat kemenangan selalu di pihak kita. Pasti Allah menjamin di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 14 yang sudah kita bahas dulu, qatiluhum
yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Perangi mereka. Allah pasti akan menghinakan mereka melalui tangan-tangan kamu. Allah akan azab mereka melalui jalur kamu. Kemudian Allah pasti tolong kamu dalam melawan mereka. Dan kamu akan sembuh. Seluruh dada yang ada penyakitnya, seluruh rasa sakit hati yang ada di dada akan disembuhkan oleh Allah melalui peperangan. Saudara-saudaraku, hari ini Amerika Serikat, hari ini Israel, hari ini Rusia, hari ini Syiah dan Bashar Asadnya, hari ini seluruh Syiah Lebanon dan segala macamnya, mereka bertepuk dada, berpongah-pongah. Kita akan lihat bagaimana rasa sakit yang ada di dada kita ini atas kejahatan mereka, atas kezaliman kita. Pasti akan Allah obati, tapi melalui jalur perang. Karena kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berperang dengan diri kita, dengan segala kelemahan kita. Kita akan berperang dengan Allah, dengan bala tentaranya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan merasakan ketenangan yang sangat dahsyat ketika kita ada di medan-medan tempur. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, wa kana Allahu aliman hakimah. Adalah Allah maha berilmu, lagi maha bijaksana. Allah maha tahu kapan dia akan harus menolong hambanya. Allah maha tahu dengan cara apa Allah harus menolong hambanya. Allah maha tahu. Saksikan perang Khandaq. Bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. Saksikan pada perang Ahzab. Masya Allah. Kita mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan makarnya yang dengan keperkasaannya dalam menghancurkan musuh-musuhnya. Saksikan dalam kejadian Badar. Saksikan dalam kejadian hijrahnya para nabi dan para sahabat. Masya Allah. Saksikan bagaimana Musa dibelahkan oleh Allah laut untuknya. Dan bagaimana Allah menjinakkan api untuk Nabi Ibrahim dan seterusnya. Inilah dia keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah maha tahu dengan cara apa dan bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian. Inilah dia surat Muhammad, surat Al-Fatah ayat ke-4. Semoga ini menambahkan pencerahan kita, kedewasaan iman kita dan ketenangan hati kita serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.